Assalamualaikum. Apa namanya? Zainal. Zainal. Zainal tak apa? Zainal apa? Biasa Zainal Abidin atau Zainal Arifin? Zainal aja. Tak, Zainal tak? Iya. Di sini buat minta maaf atas video saya kemarin. Duh, sama yang bikin video? Iya. Itu ya? Iya. Duh, masih lucu gitu. Tinggal bikin gitu. Belajarnya di mana dulu? Jadi YouTube aja. Hah? Gue itu aneh loh, bikin gitu, nyampur-nyampur. Iya, makanya ini belajar sendiri? Iya. Foto tidak? Tapi ya enggak, belajar sendiri gitu? Iya. Enggak kosor, enggak. Terus kalau pekerjaannya apa? Jualan, Pak. Jualan apa? HP? Bukan. Apa? Laptop? Smartphone. Oh, iya. Itu sampingan apa memang itu usaha di rumah, usaha di rumah enggak lah yang bikin itu bikin kayak HP ya, ya. Ya itu sampingan iya iseng gitu iya Pak. Wah itu sebetulnya itu ilmu bagus itu kalau untuk kepentingan yang baik ya. Itu sampai harus minta maaf sama siapa? Ma'ruf Amin. Itu ke dia yang kalau saya sih nggak masalah. Saya kan tinggal marah-marah aja. Dia kan yang mungkin kena itu kan Ma'ruf Amin ya. Kamu nggak suka kenapa sama Ma'ruf Amin? Kenal baik ya dulu orang juga pernah disakiti apa? Enggak. apa dengan bapak kamu apa berkelahi sama Amin Pak Ma'ruf enggak ya, kenapa kamu begitu sama Pak Ma'ruf oh karena kamu apa ya enggak cocok sama calon Jokowi Ma'ruf ya coba ya, pendukung Pak Prabowo ayo ambil tahu ya kamu ya. Kan masih muda ini 5 tahun nanti itu calon presidennya sudah bukan Jokowi sama Prabowo lagi entah Noyo sama Suto sampai masih punya kesempatan nanti lihat pilpres yang akan datang masa pilpres berkali-kali sampai jadi kalau sampai melewati pilpres gini aja nggak bisa nanti sampai nggak bisa kalau bisa itu sampai bikin editan-editan yang kira-kira menyejukkan masyarakat kira-kira ini kan Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu Pak Jokowi itu memang orang Rusia Indonesia sama-sama Pak Prabowo loh ya sama-sama Indonesianya Pak Ma'ruf Amin juga orang Indonesia Pak Sandiaga Uno juga orang Indonesia kamu orang Indonesia semuanya itu untuk Indonesia dan pemilu termasuk pilpres ini hanya 5 tahun sekali rutin. Ini tidak perlu sampai mengerahkan ilmu kamu hanya untuk 5 tahun. Apalagi sampai menyakiti sesama bangsa ini, sesama orang tua ini. Kamu sekarang kan menyesal, ya? Menyesal. Iya, menyesal. Kamu usahakan nanti melakukan sesuatu itu dipikir dulu supaya nanti tidak menyesal. Apa itu? Ada apa? Pepatah Indonesia itu apa?
masa menyesal belakang hari itu. Jadi pikirkan. Ya, ini kira-kira saya dapat apa? Kalau buat begini ini kira-kira dapat apa? Apa secara materi, apa secara pahala, masa kamu percaya pahala kan? Kira-kira ada pahalanya, apa enggak, apa malah dosa, kan kita pikirkan. Jadi kalau kita itu hidup nama sesama saudara itu kuyup begini kan, ini ada yang dari mana-mana. Tadi itu dari Jakarta juga, dari Bekasi. Ini ada bengkel, ini apoteker, ini apa lagi ini. Isi, ini kita itu ya pemilu ya biasa. Ada yang Prabowo, ada yang Jokowi, yang apa itu. Jadi, maka sampean jangan terlalu banyak di warungnya ambil HP nanti kadang-kadang dua kopda gitu supaya lihat seperti ini kan kamu kok lihat aku kan sama dengan aku, sama-sama manusianya. Tapi kalau kamu lihat ini nggak lihat saya, tahunya ini orangnya Prabowo, ini orangnya Jokowi, tok itu yang nggak kenal nggak apa. Nah, ini ada orang mencaci maki ya saya tak ikut mencaci aja, orang nggak kenal saya aja gitu. Sesama manusia, sesama manusia. Jadi kamu harus apa namanya susah sendiri yang dari Batam ke sini. Banyak ongkosnya sini Batam, masih punya sanggup enggak? Masih. Nanti kamu beli jualan sembako untuk jualan ke sini jauh-jauh. Padahal kamu cari aja apa WA aku, kalau kamu gak suka sama aku, tanya nomor WA aku, kamu bisa caci maki aku lewat WA. Gak usah lewat sosmed, sosmed nanti ada orang-orang yang gak suka sama kamu. Karena saya itu, polosnya kamu lihat saya itu, itu kan, polos-polos saya berapa. Itu nyanyi artis saya itu. Ya, 2 juta lebih. Ini orang ramai ngunggah itu. Saya itu enggak enaknya sama Pak Ma'ruf. Jadi kalau tidak Pak Ma'ruf, misalnya kok Husna ini yang kamu pakai ngedit itu. Saya ngaji maki terus suaranya dia. Kayak enggak apa-apa. Tapi karena Pak Ma'ruf bilang tua. Tua. Kuat sekali itu. Bilang tua dan calon wakil presiden, ketua MUI, jadi saya nggak enak, jadi terpaksa saya minta maaf lah kalau saya unggah itu. Jadi saya unggah itu saya terpaksa itu, karena saya nggak enak sama Pak Ma'ruf. Nanti kan dia kan terus mikir, saya kok dimarahi sama Gus Mus itu? Memangnya Gus Mus itu apa aku? Nggak enak. Apa namanya? Kami harus minta maaf lah, kalau tidak Pak Ma'ruf ya kami nulis apa-apa gitu. Tapi yang umum jangan ke saya ya nggak masalah. Karena saya kan nggak apa-apa. Di situ kamu nggak salah sama saya. Saya itu memang omonganku. Yang kena kan Pak Ma'ruf. Kalau saya ngomong gitu, saya jelaskan bahwa itu editan itu karena saya takutnya Pak Ma'ruf salah kemudian dengan saya, karena saya selama ini tidak ada masalah dengan Pak Ma'ruf, saya tidak punya masalah dengan Jokowi, saya tidak punya masalah sama Pak Prabowo. Pak Prabowo itu duduk sini nih 2 kali sudah, Pak Jokowi juga 2 kali, pasti sekarang apa namanya marilah kita saling
ini orang-orang ini mereka punya komunitas namanya Anak Cucu Adam. Dan mengingatkan bahwa kita semua itu adalah anak cucu Adam. Siapapun dia punya ilmu itu, menyembah yang besa, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, mengasihi sesama. Nah, itu tinggal kita muda apa tua. Kalau kita muda, mari kita hormati yang tua. Kalau kita tua, mari kita sayangi yang muda. Kalau kita hidup bersama, ya kita saling mengasihi sesama. Karena kita hidup tidak hanya 5 tahun. Kamu hidup di sana, makanya saya omongkan ya, kamu itu apa yang kamu dapatkan dari berbuat begitu? Bisa untuk hidup 5 tahun kah? 100 tahun kah? Kamu percaya nggak nanti ada hidup lagi yang abadi? Nah, itu bukan hanya hidup 100 tahun paling lama. Enak-enak kan hidupmu itu 100 tahun, belum tentu nanti di sana kamu enak. Malah kadang-kadang juga susah di sini, enak di sana. Di sana itu tergantung kita di sini. Kalau di sini baik, nanti dapat pahala baik. Di sini buruk. Yang paling sulit ini harus sampai ingat ya, sebagai anak muda ya. Nanti kalau antara lawanmu beritahu. Kalau kepada Tuhan itu mudah sekali, mudah ya. Minta ampun, diampun. Astagfirullahaladzim, diampun. Yang sulit itu kalau kamu punya salah sama orang sesama. Ini Tuhan tidak akan mengampunimu sebelum kamu minta maaf dan orang itu memaafkan. Misalnya kamu menyakiti hatiku dan aku tidak memaafkan kamu, nanti di hari akhirat masih akan saya tuntut. Ini Tuhan pernah menyakiti hati. Tuhan akan bertanya kepada aku, nah, kamu maafkan gak? Nah, kalau aku bilang tidak, itu bahaya. Maka hati-hati kepada Tuhan dan hati-hati kepada sesama hamba Tuhan. Karena tangganya sulit, apalagi di medsos itu nggak tahu alamatnya. Kamu nggak tahu alamat sini dari mana? Dari orang. Iya, itu kan kamu harus susah payah cari alamat saya. Itu banyak orang yang saya lihat di medsos itu tidak berpikir itu. Dia menyakiti orang, tidak bisa minta maaf. Itu bahaya sekali, bahaya sekali. Di sananya yang bahaya. Itu, kamu percaya hadis Nabi apa enggak? Oh, muslim kan? Jadi Nabi itu mengatakan nanti itu ada orang yang datang di akhirat sana itu bawa bertonton pahalanya sholat, pahalanya puasa, pahalanya sedekah, pahalanya amal banyak sekali. Tapi nanti di sana itu banyak orang-orang yang luntur kepada dia waktu mau dibawa ke surga di Adam sama orang ini dulu. Ini mau dibawa mana? Ke surga. Boleh dibawa ke surga tapi selesaikan dulu masalahnya dengan saya. Ada apa? Dia pernah mencaci saya. Saya sakit hati. Dan dia belum minta maaf sama saya. Terus maumu apa? Ya, pokoknya harus diselesaikan. Tanggung jawabnya bagaimana? Itu nanti pahalanya sholatnya orang ini dikasihkan. Ini udah cukup, sedikit lagi ya. Udah cukup. Udah mau berangkat lagi ada yang nanti dulu. Saya dulu pernah difitnah sama dia. Sampai akhirnya bangkrut habis. Didodosi bahasa Jawa ini, bahasa Indonesianya apa? Diambil orang-orang semua. Karena orang-orang yang disakiti terlalu banyak,
maka orang itu menuntut semua habis amal yang bertonton. Nah, kalau sudah habis masih ada yang nuntut, maka yang nuntut ini jeleknya diambil, dosanya ditimpukan ke dia. Nah, untuk bilang pulang bangga bawa sholat, bawa zakat, bawa puasa, bawa macam-macam di sana bangkrut gara-gara tidak memperhatikan hubungannya dengan sesama. Ini saya katakan di mana-mana, pokoknya hati-hati kalau bikin kesalahan sama sesama hamba itu harus lebih hati-hati. Pilih orang yang tahu alamatnya. Memang memfitnah orang, kamu punya alamatnya apa enggak? Soalnya nanti kalau minta maaf bisa tahu alamatnya. Kalau enggak tahu alamatnya, sekarang medsos ini bahaya enggak sih itu? Orang ngantem enggak kenal, kamu kan enggak kenal Pak Ma'ruf kan? Enggak kenal saya. Tapi kan kamu kira aku ini dukung Jokowi ya? Enggak. Hah? Ya terus? Nah ya, itu apa namanya? Saya itu sudah hati-hati sekali. Bermedsos itu hati-hati. Saya karena khawatir itu. Khawatir sekali. Saya nggak bisa membanggakan amal saya tiba-tiba digerogoti sama orang yang saya sakiti itu. Masya Allah. Nah, di sini sih paling 100 tahun. Kamu umur kamu 100 tahun. Paling lama. Kalau mau 200 lah. 200 itu tidak apa-apanya dengan hidup lama-lama. Ya, apalagi 5 tahun. Biar yang tua-tua itu pada gila, kamu sama si muda jangan ikut gila. Hanya gara-gara pilpres saja. Kamu masih punya masa depan yang jauh. Nah, kenapa itu? Karena hidup-hidup. Kamu membenci orang yang dibenci oleh orang. Ini jangan-jangan orangnya itu yang memang patut di... yang jahat itu. Kamu ikut saya membenci dia. Kamu ikut saya membenci dia. Kamu padahal belum tahu saya ini jahat banget. Jangan-jangan bukan ini yang jahat, tapi aku yang jahat. Kalau kamu ikut-ikut aku menjelekkan dia, dua kali kan. Itu ada istilah di Islam, itu ada istilah kamu yang tahu saja harus tabari. Orang katanya orang itu jahat itu aja tidak boleh, kamu kalau memponis jahat tapi harus ditabari, klarifikasi, tanyakan apa itu dia. Itu pun kita tidak boleh menghukumnya, karena ada yang bagian menghukum sendiri. Kalau di dunia ya polisi, pengadilan, di akhirat ini malaikat mesti ada. Nanti yang penting hamba ini minta maaf sama Pak Ma'ruf. Kalau tidak minta langsung ya kami uruslah itu Pak Ma'ruf saya minta maaf. Ada sampean seneng benci jangan berlebihan. Sebab berlebihan ini yang jadi hilang akal. Kebanyakan orang-orang di sosmed sekarang ini karena berlebihan menanggapi pemilu, pilpres, berlebihan menintai calonnya, berlebihan membenci. Kenapa sih? Kamu menintai, kamu sudah punya istri belum? Ya apa, contohnya istri jadi sulit kalau belum punya istri. Jadi kita itu apa namanya, boleh memuji istri setinggi langit, boleh, tapi kemudian sambil membenci istrinya orang mana? Ini kan bisa kamu mendukung Pak Prabowo dengan menyampaikan
hebatnya Pak Popo. Pak Popo itu jenderal, pandai bahasa Inggrisnya luar biasa. Santiago, anak orang yang apa menarik, ganteng, cakep. Oh itu sudah, cari aja kebaikannya jagung. Terus bikin kemarin. Itu apa urusanmu dengan saingan? Tidak ada urusan. Malah nanti kamu cari musuh aja kalau kamu menghina lawannya Pak Prabowo. Pendukungnya Pak Jokowi kan ada yang seperti kamu juga kan. Fanatik sama calon ya. Wah, kamu dibully. Wah, biasa kampret kan gitu. Mau kamu bilang biasa cebong. Akhirnya kita tidak jadi manusia. Kita tidak jadi manusia, jadi binatang semua. Dan binatang yang paling jelek itu cebong sama kampret. Dan itu nanti terus kesannya itu jelek semua. Kalau kamu menjelekkan Pak Jokowi, orangnya Pak Jokowi menjelekkan Pak Prabowo, maka kesannya adalah Pak Jokowi dan Pak Prabowo sama-sama jelek. Buktinya ini yang dukung kampret dan cebong, tidak ada yang manusia sama sekali. Pernah kepikiran begitu kan? Nah iya, itu asal pikirkan anak muda, pikirnya harus jauh. Itu ini untuk pelajaran. Setelah kamu silahkan teruskan aja, kamu nanti mau dukung mau nyoblos Pak Prabowo silahkan, batasi dengan memuji-muji. Nah, sampai demikian pula yang jago ini Jokowi juga uji aja Jokowi, jangan tampil menjelek-jelekan Pak Prabowo. Itu cara yang beradab, cara yang islami, cara yang pancasialis, cara yang sangat manusia di dalam pemilihan pemimpin. Jadi terus malah kayak, malah seperti pidato saya. Nah, itu. Ayo, silakan. Kalau dengan saya, bebas, karena saya sudah berjanji pada diri saya sendiri, semua orang yang menyalahi saya akan saya maafkan sejak dia menyalahi saya. Itu janji saya pada diri saya, karena saya tidak ingin menyusahkan orang. Jadi orang-orang yang lain jangan, belum tentu orang lain seperti saya yang mempunyai janji pada dirinya sendiri seperti itu. Jadi kalau kamu mau nyalain orang, salahin saya saja. Itu yang jelas sudah saya maafkan sejak menyalahi saya. Nah, menyalahi orang lain.